Halo para subscriber Wadabas Bali dan para penonton semua, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini saya akan mereview Ogogoh Mini tahun 2021. Ialah karya Imade Sujana dari Banjar Bakung Sari, Desa Adat Unggasan, Jimbaran, Kabupaten Badung, yang mengambil tema Betara Kala, di mana Ogogoh ini diikutsertakan dalam lomba Ogogoh Mini tahun 2021 di Octopus Art Gallery. Mohon dukungannya dengan cara klik like pada postingan Ogogoh tersebut di akun Instagram Octopus Art Gallery. Mari kita review Ogogohnya. Ogogoh ini yang bertema Betara Kala ialah diangkatnya sang raksasa oleh Dewa Siwa menjadi dewa penguasa waktu yang berhak menentukan awal dan akhir seluruh makhluk dan jagat raya. Ia bergelar Betara Kala, di mana Dewa Siwa memberi Betara Kala anugerah untuk boleh memangsa orang dengan ciri-ciri tertentu atau yang disebut Jatna Tadah Kala, terutama bagi yang lahir pada wuku wayang serta pada hari tumpek wayang, dan juga memangsa orang-orang yang jalan-jalan di tengah hari tumpek wayang. Ogogoh ini memiliki tinggi keseluruhan 80 cm dengan satu tokoh karakter tunggal yang secara rancangan bangunannya bertumpu pada satu kaki kiri pada kayon yang berada di bawahnya. Tentunya dalam rakitan tumpuan tersebut harus mempertimbangkan ketebalan besi yang digunakan dan komposisi berat dari Betara Kala tersebut, dikarenakan adanya kemiringan tumpuan besi dari kayon tersebut. Ogogoh Mini ini menggunakan bahan ramah lingkungan, diantaranya adalah kertas koran, serbuk kayu, dan pada detail anatominya menggunakan bahan klay atau das. Ogogoh ini tidak menggunakan sistem mekanik gerak yang hanya menonjolkan dalam bentuk gerak atau agemnya. Lama pembuatan Ogogoh ini adalah 2 minggu yang menghabiskan biaya Rp400.000 secara keseluruhan. Menurut saya pribadi, Ogogoh ini memiliki detail anatomi yang bagus dengan komposisi perpaduan warna yang terlihat lembut dan halus, dengan payasan prade yang sangat menarik yang membuat secara keseluruhan komposisi gradasi Ogogoh tersebut terlihat seimbang atau tidak ada yang mendominasi. Mari kita bersama-sama untuk mengembangkan atau meningkatkan seni dan tradisi di Bali agar selalu tetap terjaga, lestari, dan tidak punah di masa pandemi ini. Stay at home dan tetap selalu berkarya. Sekian dari saya, salam seni. Salam Wadabas Bali. Om Santi, Santi, Santi. Om.